warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Ibu-ibu dan ummahat yang semoga Allah rahmati dan Allah berkahi, alhamdulillah kita senantiasa bersyukur kepada Allah atas segala kenikmatan dan kebaikan yang Allah telah berikan dan Allah limpahkan kepada kita selaku hamba dan makhluknya, sehingga tidak ada kebaikan yang terselenggara dalam kehidupan kita apapun itu bentuknya kecuali karena pemberian yang Allah limpahkan kepada kita. Sampai-sampai tidak ada satu urusan ibadah yang kita lakukan dalam hidup, dari kita melaksanakan puasa, menuntut ilmu, melaksanakan haji, sampai kita pula menutup aurat kita dengan hijab yang ditetapkan oleh Allah, bukan karena hebatnya kita dalam iman, bukan karena hebatnya kita dalam takwa, tetapi semua ibadah yang kita selenggarakan dalam kehidupan merupakan bagian dari besarnya pertolongan Allah dalam kehidupan kita. Inilah yang menjadikan kita tidak perlu menyombongkan diri atas segala pencapaian ilmu dan pencapaian ibadah, serta tidak perlu menyombongkan diri atas pencapaian materi yang telah kita dapatkan. Semua itu bukan karena saya dan ibu adalah hebat, tetapi semua itu semata-mata Allah yang memberikan kemudahan ketika memberikan pertolongan dalam kehidupan kita, sampai semua kebaikan hidup kita dapatkan dan kita capai. Kepadanya kita bersyukur dan kepadanya kita menyerahkan segala urusan dalam kehidupan kita. Ibu-ibu yang semoga Allah rahmati dan Allah berkahi, kita dalam kesempatan hari ini akan mempelajari satu tema yang paling berat dalam kehidupan kita setelah mendapatkan iman kita kepada Allah. Materi yang berat ketika kita kaji dan lebih berat untuk kita amalkan dalam kehidupan. Karena sesungguhnya tema yang telah dipilih oleh pemateri atau tema yang telah dipilih oleh panitia, yaitu adalah kita akan menyampaikan sebuah materi, yaitu adalah istiqomah di atas jalan yang lurus. Sebelum kita menyampaikan tentang ayat ini, sebelum kita menyampaikan tentang tema ini, perlu kita ketahui bahwasannya perkara yang paling berat setelah kita beriman kepada Allah bukan terletak kepada sholat. Sesungguhnya yang paling berat setelah kita beriman kepada Allah bukan terletak kepada puasa. Yang paling berat setelah kita beriman bukan terletak kepada haji dan umrah. Tetapi sesungguhnya yang paling berat ketika kita beriman kepada Allah, yaitu adalah bagaimana menjaga diri kita setelah kita beriman, menjaga istiqomah kita ketika telah mendapatkan iman dan mendapatkan ilmu yang benar, sampai keimanan itu menggiring kita ketika kita menutup mata, mengakhiri ajal kita dan berpindah ke alam barzakh. Dan itulah yang paling berat, yaitu adalah istiqomah setelah kita mendapatkan iman. Karena iman itu bukan perjalanan satu hari dan dua hari. Iman itu bukan perjalanan satu bulan dan dua bulan. Dan iman itu bukan perjalanan satu dan dua musim, tapi ternyata iman itu perjalanan seumur hidup selama hayat masih dikandung badan. Dan itulah yang menjadikan perjalanan kita menjaga diri dengan istiqomah setelah kita mendapatkan petunjuk dalam kehidupan merupakan sesuatu yang sukar dalam kehidupan kita menjadi makhluknya Allah. Makanya doa yang paling sering dipanjatkan oleh Nabi dan paling sering diucapkan oleh Nabi bukan doa Rabbana zalamna anfusana, bukan. Doa yang paling sering dipanjatkan Nabi bukan Rabbana atina fiddunya hasanah, tetapi doa yang paling sering dipanjatkan Nabi sampai Ummu Salamah, salah satu istrinya Rasulullah, yang melihat bagaimana Rasulullah itu berdoa sampai ingat betul tentang doa ini. Apa doa yang paling sering dipanjatkan oleh Nabi? Yaitu adalah ketika Nabi mengucapkan doa Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinika. Ya Allah yang memutarbalikkan hati, tetapkanlah hatiku di atas agamamu. Ya musarrifal qulubi sarif qulubana ala ta'atika. Yang membolak-balikkan hati, maka balikkanlah hati kami di atas ketaatan. Saking seringnya Nabi berdoa dengan doa ini, dan ini merupakan doa yang paling sering dipanjatkan Rasul, sampai Ummu Salamah ingat betul tentang doa ini. Dan tidaklah Nabi meminta doa ini sering-sering kepada Rabbnya, karena Nabi tahu sesungguhnya istiqomah itu merupakan bagian dari pertolongan Allah yang paling besar, dan itulah yang paling berat dalam kehidupan kita beriman dan beribadah kepada Allah.
Ibu-ibu tahu apa ayat yang berhasil menjadikan Nabi itu beruban? Ternyata ayat itu yang menjadikan Nabi itu beruban bukan hanya yang menceritakan tentang kiamat, bukan hanya ayat yang menceritakan tentang dahsyatnya neraka. Karena ayat yang menceritakan tentang hari kiamat dan menceritakan tentang adab neraka memang berhasil menjadikan Nabi rambutnya itu beruban. Saking beratnya Nabi merasakan dan Nabi merenungi ayat-ayat itu. Tetapi ternyata ada satu ayat yang dikatakan oleh Imam Ibnu Katsir berhasil menjadikan Nabi rambutnya beruban saking beratnya pengamalan ayat itu dalam kehidupan beliau. Padahal beliau adalah seorang Nabi dan seorang Rasul, di mana tingkat keimanan beliau jauh daripada tingkat keimanan kita, dan beliau selalu dibimbing oleh Allah dan dijaga oleh Malaikat Jibril. Apa ayat yang didasarkan Nabi paling berat dalam kehidupan beliau sampai berhasil menjadikan beliau beruban rambutnya? Karena sukarnya ayat ini direnungi oleh Nabi dan Nabi merasakan beratnya untuk diamalkan dalam kehidupan. Imam Ibnu Katsir menyampaikan ayat yang berhasil menjadikan Nabi itu beruban, surat Hud ayat 112. Dibuka sebentar, surat Hud 112. Maka pada ayat itu Allah kemudian menyampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana Allah Subhanahu wa taala menyampaikan dalam surat Hud, yaitu adalah surat yang ke-11 ayat yang ke-112. Fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wa la tadghaw innahu bima ta'maluna basir. Allah menyampaikan kepada Rasul sebuah perintah yang berat. Allah menyampaikan fastaqim, istiqomahlah kamu kama umirta sebagaimana kamu diperintahkan, wa man taba ma'aka. Kalau kamu istiqomah wahai Muhammad, bersamalah dengan orang yang bertaubat, wa la tadghaw, janganlah kamu melampaui batas, sesungguhnya Allah mengetahui apapun yang kalian atau apapun yang kalian kerjakan. Di situ Imam Ibnu Katsir menerangkan ketika beliau menyampaikan tafsirnya tentang ayat ini. Ayat ini memerintahkan Nabi dan orang yang beriman untuk senantiasa istiqamah. Dan ketika ayat ini dirasakan oleh Nabi saking beratnya perintah untuk istiqamah bersama dengan orang yang bertaubat dan tidak melampaui batas, maka Nabi merasakan berat dalam perjalanan istiqamah. Sampai kemudian rasa berat yang dirasakan Nabi menjadikan rambutnya beliau itu beruban dan beliau merasakan sukar di dalam mengamalkan ayat ini. Dan itu nampak di dalam rambut beliau yang memutih. Makanya inilah yang menjadikan kita mengerti bahwasanya perkara yang paling berat bukanlah ketika kita mencari ilmu. Perkara yang paling sulit bukanlah ketika kita melaksanakan sholat. Bukanlah yang paling sukar ketika kita melaksanakan puasa. Tetapi yang paling sulit dalam ibadah kita, bagaimana kita menjaga istiqamah setelah kita mendapatkan jalan yang lurus, itulah perkara yang paling sulit dalam kehidupan kita ketika kita beribadah kepada Allah. Maka sebelum kita membahas tentang istiqamah secara khusus, bagaimana kita di dalam upaya kita untuk menjaga hangatnya iman supaya kita senantiasa mampu istiqamah, saya perlu menyampaikan terlebih dahulu tentang arti jalan yang lurus itu apa. Jangan sampai kemudian kita membaca itu di dalam tema tetapi kita tidak mengetahui maknanya. Maka sesungguhnya arti jalan yang lurus merupakan terjemahan dari sebuah ayat ketika Allah mengatakan siratal mustaqim. Siratal mustaqim itu kalau secara bahasa, dalam bahasa Indonesia sering diartikan dengan jalan yang lurus. Artinya apa jalan yang lurus? Kalau dulu kita di waktu SD sering sekali membayangkan jalan yang lurus itu sebagaimana jalan tol lurus, tidak ada belok-beloknya. Selalu itu yang sering kita bayangkan ketika dulu mencoba untuk mentadaburi ayat ketika kita mulai belajar sholat. Saya dulu kalau membaca Al-Fatihah ketika waktu belum masuk ke pondok, maka ketika membaca ihdinash shiratal mustaqim, yang saya bayangkan shiratal mustaqim itu jalan yang lurus, jalan tol yang tidak ada belok ke kanannya. Maka itulah jalan yang lurus. Padahal jalan yang lurus bukan semacam itu. Jalan yang lurus kita harus paham, jalan yang lurus itu merupakan jalan yang dikatakan oleh Abdullah bin Mas'ud, yaitu adalah ketika mengikuti Rasulullah dan mengikuti para sahabat ridwanullah alaihim dalam kehidupan agama mereka dan pemahaman mereka memahami Al-Quran dan memahami Al-Hadis, maka itulah yang disebut dengan jalan yang lurus. Makanya Abdullah bin Mas'ud pernah ditanya,
ma huwa siratal mustaqim, wahai Abdullah bin Mas'ud, apa itu artinya jalan yang lurus? Maka beliau menjawab, as-siratal mustaqim alladhi tarakana alihi Rasulullah, yang disebut dengan jalan yang lurus adalah jalan yang ditinggalkan oleh Rasulullah, dipahami oleh para sahabat di dalam kehidupan agama dan pemahaman mereka ketika mereka menafsirkan Al-Quran dan menafsirkan Al-Hadis, maka itulah yang disebut dengan jalan yang lurus. Jadi siapapun hari ini ketika mereka menjalankan agama punya kesadaran untuk mengembalikan apa yang dia pahami ketika membaca Al-Quran dan apa yang ia pahami ketika membaca Al-Hadis sesuai dengan apa yang dipahami oleh Nabi dan para sahabat, pastikan bahwasanya itu disebut dengan jalan yang lurus. Dan sesungguhnya jalan yang lurus ketika mengikuti apa yang ditinggalkan Nabi dari sunnah yang disampaikan Rasul, pastikan itu bukan milik kelompok siapapun dan bukan milik golongan siapapun. Jadi siapapun ibu, ketika ibu mendapati saudara ibu, ketika mendapatkan teman ibu, kemudian dia berkomitmen untuk mengembalikan pemahaman dia sebagaimana yang dikatakan oleh Nabi dan dipahami oleh para sahabat, dan ketika dia bertutur kata dan dia berbuat tidak keluar dari dalil yang disampaikan oleh Nabi dan para sahabat, pastikan bahwasanya dia berjalan di atas panggung siratal mustaqim. Dan itu tidak mengenal kepada sekat golongan dan tidak mengenal kepada sekat kelompok. Kenapa saya perlu garis bawahi kata-kata tanpa mengenal sekat golongan dan kelompok? Karena hari ini ada sebuah gerakan masif yang kemudian berusaha untuk mendudukkan bahwasanya siratal mustaqim itu seakan-akan milik kelompok tertentu dan milik golongan tertentu. Lalu kemudian menetapkan walak dan barok. Walak itu loyalitas, barok itu permusuhan berdasarkan kepada kelompoknya dan golongannya. Jadi siapapun yang berbeda dengan kelompoknya seakan-akan tidak berada pada siratal mustaqim, dan siapapun yang berada pada siapapun yang sama dengan kelompoknya berarti berada pada siratal mustaqim. Dan ini merupakan sebuah kesalahan di dalam memafsirkan, di dalam memahami tentang siratal mustaqim. Karena sesungguhnya siapapun manusia dan siapapun seorang muslim, ketika mereka ingin kembali kepada jalan kebenaran yang disampaikan oleh Nabi dan para sahabat ridwanullah alaihim, walaupun terjadi perbedaan-perbedaan yang ada di antara mereka, itu bukan berarti gampangnya kita untuk mengeluarkan seseorang dari koridor kebenaran hanya karena dia beda dengan ustaz yang kita ambil dan ustaz yang kita pelajari. Karena banyak orang yang hari ini ketika mereka mencoba untuk mencari jalan yang lurus, mereka kemudian menempatkan ustadznya sebagaimana Nabi. Jadi seakan-akan bahwasanya ustadz ketika dia belajar untuk mengenal jalan yang lurus seakan-akan Rasul. Sehingga kemudian kemaksuman itu mereka lekatkan kepada ustadz dan para guru yang mereka ambil ilmunya. Padahal ibu harus paham, siapapun hari ini yang menyampaikan tentang kewajiban kita untuk kembali kepada Quran dan Sunnah sebagaimana yang dipahami oleh para sahabat, siapapun yang menyampaikan itu bukanlah Nabi dan bukanlah Rasul yang maksum, tetapi mereka tetap manusia biasa yang terkadang mempunyai kesalahan. Karena kemaksuman itu telah wafat dengan wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 1438 Hijriah, tahun yang lalu. Bagaimana ketika Nabi meninggal di atas pangkuan Aisyah radhiyallahu anha, maka pergi bersama beliau itu kemaksuman beliau. Jadi kalau kemudian kita sedang meniti siratal mustaqim, bukan berarti kalau ada seseorang berbeda pendapatnya dengan kita, serta-merta kemudian kita mengatakan kami berada pada siratal mustaqim, yaitu adalah sunnahnya Rasul, adapun antum dan anti tidak berada pada siratal mustaqim. Begitu gampangnya kita hari ini mengeluarkan seseorang dari koridor jalan kebenaran, padahal itu merupakan sesuatu yang apabila dikembalikan kepada para ulama, ulama besar, maka sesungguhnya mereka butuh waktu berbulan-bulan dan bertahun-tahun untuk menentukan status seseorang. Jadi itulah yang menjadikan kita, kalau saya dan ibu hari ini ketika kita ingin mengembalikan pemahaman kita sesuai dengan pemahaman yang benar, yaitu adalah pemahaman yang disampaikan oleh Nabi sesuai dengan apa yang dipahami oleh para sahabat, pastikan ibu bahwasanya di atas jalan ini terkadang kita menemukan perbedaan, terkadang kita menemukan adanya perselisihan di antara satu ulama dengan ulama yang lainnya. Kalau kita tidak memahami ini pertama kali, ana khawatir saya hanya mencetak dan saya hanya
mengajar kepada orang yang mana orang itu gampang banget untuk menyesatkan dan gampang banget untuk memvonis orang. Padahal nikmatnya kita ketika berada di atas jalan kebenaran, sesungguhnya di atas jalan kebenaran itu adalah kenikmatan, dan kenikmatan itu akan hilang ketika kita menyikapi segala sesuatu dengan permusuhan kepada orang yang berbeda dengan apa yang kita pilih. Apakah siratal mustaqim itu tidak ada perbedaan, Ustaz? Adalah. Bukankah kita melihat sahabat Utsman terkadang berbeda dengan sahabat Ali? Sahabat Ali berbeda dengan sahabat Muawiyah. Apakah terjadinya perbedaan antara sahabat Muawiyah dengan sahabat Ali menjadikan kita mengeluarkan salah satunya dari koridor siratal mustaqim? Tidak. Ulama tetap menempatkan Muawiyah ketika memerangi Ali tetap berada di atas siratal mustaqim, sebagaimana kita hari ini para ulama ketika menafsirkan tentang sikapnya Ali pun tetap berada di atas siratal mustaqim. Disitulah kita paham, siapapun hari ini yang ingin mengembalikan tata cara agamanya sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah dan para sahabat, maka itu adalah saudara kita, maka itu adalah seorang mukmin yang wajib kita berikan kewajiban kita kepada mereka, dan jangan kita mengambil haknya dari diri kita ketika mereka telah beriman sebagaimana apa yang kita imani. Ya, karena saya terus terang, Ibu, bagaimana hari ini kita kemudian merasa sesak mendapati orang-orang yang seakan-akan menempatkan ustadznya seakan-akan seorang nabi. Siapapun yang berbeda dengan ustadznya seakan-akan berbeda dengan Rasul. Karena mengartikan siratal mustaqim bukan mengartikan sebagaimana yang disampaikan oleh para sahabat, tetapi mengartikan siratal mustaqim sebagaimana yang dia pahami. Siapapun yang berada sama frekuensinya dengan saya, ustadznya sama dengan saya, golongannya sama dengan saya, berarti dia siratal mustaqim. Dan siapapun yang berbeda ustadznya, frekuensinya berbeda dengan frekuensi yang saya dengarin, berarti dia bukan berada pada siratal mustaqim. Dan itu merupakan kesalahan fatal ketika kita memahami siratal mustaqim. Jadi kalau kita artinya siratal mustaqim, jalan yang lurus itu apa? Sesungguhnya jalan yang lurus sebagaimana persis yang disampaikan oleh Abdullah bin Mas'ud, alladzi tarakana alaihi Rasulullah. Apapun yang ditinggalkan oleh Rasulullah dan para sahabat, maka itu adalah jalan yang lurus. Maka ketika kita telah mengerti bahwasanya jalan yang lurus itu adalah jalan yang ditinggalkan oleh Nabi dan para sahabat sebagaimana yang dikatakan oleh Abdullah bin Mas'ud, maka ketahuilah bahwasanya ketika kita ingin mengembalikan bagaimana pemahaman kita sesuai dengan pemahaman yang disampaikan Nabi, itu bukan sesuatu yang gampang. Kalau hanya kemudian kita hari ini untuk kemudian mempelajari satu ilmu hanya untuk satu hari saja, itu gampang. Tapi sesungguhnya ketika kita beriman dan kita kemudian diperintahkan untuk istiqamah di atas kebenaran yang telah kita peroleh, lalu sabar atas segala ujian yang kita dapatkan, itu bukan sesuatu yang gampang. Karena sudah terbukti berapa banyak orang yang bertabur iman setelah mereka mendapatkan jalan yang lurus, tetapi ternyata kepleset dari jalan yang lurus dan akhirnya tidak mampu mempertahankan hidayah di dalam hatinya ketika meninggal dunia. Kita ambilkan tiga contoh orang-orang sholih yang mereka sudah terbukti di dalam masalah keimanan tetapi tidak mampu untuk menjaga keimanan mereka. Pada zaman Nabi Musa ada orang yang bernama Rajul, yang ada yang bernama Bal'am bin Bawra. Bal'am bin Bawra itu kita fahami adalah orang yang beriman di antara umatnya Musa alaihi salam. Orang yang dikatakan di dalam tafsirnya, di dalam surat Al-A'raf, yaitu adalah 175, Bal'am bin Bawra ini adalah orang yang betul-betul terkenal dengan keimanan. Bahkan ketika Bal'am bin Bawra itu mengangkat tangan, maka tidak pernah ditolak segala macam permintaan yang diajukan oleh Bal'am bin Bawra. Bahkan salah satu mufassir yaitu adalah Fudhal bin Iyad sampai mengatakan kana min mujabid dakwah. Sesungguhnya Bal'am bin Bawra itu termasuk orang yang selalu didengarkan doanya oleh Allah dan tidak pernah ditolak. Orang ini bertabur dengan keimanan dan orang ini bertabur dengan ketakwaan. Tapi apakah jaminan bahwasanya Bal'am bin Bawra itu mati dalam keadaan beriman walaupun asalnya itu dalam keadaan beriman? Tidak. Bal'am bin Bawra itu tidak kuat menghadapi godaan harta yang ditawarkan kepadanya dari salah satu negeri yang bernama Madain yang menjadi sekutunya Fir'aun. Ketika ditujukan kepada Bal'am bin Bawra, Bal'am bin Bawra itu tidak kuat. Dia tinggalkan ajaran Musa yang telah dia peroleh, di mana kedudukan imannya begitu tinggi, dia murtad dari apa yang disampaikan oleh Musa, dan ketika murtad, maka mengikuti negeri Madain.
dan ketika mati bukan dalam keadaan beriman, tetapi ketika mati dan meninggal dalam keadaan dia ketika mati yaitu adalah dalam keadaan murtad. Makanya Allah sampai membenci Bal'am bin Bawra', sampai kemudian Allah tegaskan Bal'am bin Bawra' itu sebagaimana seekor anjing yang selalu menjulurkan lidahnya setiap waktu dalam keadaan lapar ataupun dalam keadaan kenyang. Padahal dulunya beriman, beriman. Kalau setingkat Bal'am bin Bawra' yang tingkat keimanannya semacam itu, bahkan Allah saja menegaskan bahwasanya Bal'am bin Bawra' itu dulunya adalah orang yang bertakwa, tapi ternyata tidak ada jaminan dan tidak ada garansi seorang Bal'am bin Bawra' untuk beriman sampai dia meninggal dunia, karena godaan yang diberikan oleh pembesar-pembesar raja yang bermusuhan dengan Musa itu begitu terus datang bergiliran, maka menjadikan Bal'am bin Bawra' itu tidak kuat. Apalagi kemudian kita, makanya jangan pernah merasa bahwasanya iman yang kita miliki akan menjadi iman yang akan kita pertahankan ketika meninggal dunia. Kenapa? Tidak ada yang menjamin itu kecuali bagaimana kita meminta pertolongan sama Allah. Dan kisah itu kemudian terulang kembali pada zaman Rasul. Ada seorang sahabat yang bernama Rajul Unfuah, di mana Rajul Unfuah pun sama. Rajul Unfuah pun adalah orang yang dulunya beriman, tapi ketika mati malah justru mengikuti Nabi palsu, lalu membela kepentingan dan dakwahnya Nabi palsu, sampai mati bukan di barisan kaum muslimin tetapi di barisan pembela Nabi palsu. Padahal dia seorang sahabat. Bahkan Abu Bakar ketika menyebut nama Rajul Unfuah, tidaklah disebut Abu Bakar ketika menyebut nama Rajul Unfuah kecuali satu, ini laki-laki baik dan laki-laki salih. Matinya murtad. Pada zaman Nabi ada pula seseorang sahabat yang bernama Ubaidillah bin Jahsy. Ubaidillah bin Jahsy itu suaminya Ummu Habibah, putrinya Abu Sofyan. Orang yang kemudian terkenal sebagai As-Sabiqunal Awwalun, orang-orang yang pertama-tama masuk Islam. Tapi ibu tahu, dia melakukan hijrah ke Habasyah yang pertama, melakukan hijrah ke Habasyah yang kedua untuk menyelamatkan kehidupan imannya supaya tidak diteror oleh Abu Sofyan. Karena Abu Sofyan itu masuk Islamnya ketika pembebasan Fathu Mekah. Dan salah satu gembong orang musyrik yang sangat membenci Nabi dan orang-orang yang beriman bersama Nabi itu Abu Sofyan. Abu Sofyan, Abu Jahal, Abu Lahab, putrinya namanya Ummu Habibah. Dinikahi siapa? Ubaidillah bin Jahsy. Sampai Ubaidillah bin Jahsy saat awal-awal dakwah itu ditegakkan di kota Mekah, termasuk di antara 40 orang yang masuk Islam dan disuruh Nabi untuk hijrah ke Habasyah. Lalu kemudian hijrah ke Habasyah yang pertama, hijrah Habasyah yang kedua. Tapi apa yang terjadi? Pada perjalanan hijrah beliau ke Habasyah yang kedua, dia tidak kuat untuk menampik kebiasaan orang Habasyah yang sering minum khamr. Kecintaan dia untuk minum khamr menjadikan dia larut dengan kebiasaan orang Habasyah. Apa yang terjadi? Iman yang dia tanamkan ketika dia telah beriman kepada Rasul dan mengetahui bagaimana Quran itu diturunkan, itu tidak menjamin Ubaidillah bin Jahsy beriman ketika mati. Bahkan Ubaidillah bin Jahsy akhirnya menjadi murtad dan berpindah agama menjadi agama Nasara, dan tidaklah Ubaidillah bin Jahsy itu mati kecuali dalam keadaan Nasara. Padahal dia seorang sahabat. Bahkan kita mendapati pula ada orang yang dikatakan oleh Imam Qurtubi sebagai orang yang muadzin sholat dan tidak pernah lewat dari shaf yang pertama ketika menegakkan sholat. Tapi apa yang terjadi kepada muadzin yang diceritakan oleh Imam Al-Qurtubi? Imam Al-Qurtubi menceritakan bahwasanya muadzin itu akhirnya menjadi murtad ketika kemudian dia menikahi gadis kafir, lalu kemudian dia berpindah agama, matinya pun menjadi murtad. Nah, di situ kita paham. Jadi di sini kita mengetahui setelah kita mendapatkan satu pemahaman yang benar, ketika kita berusaha untuk mengembalikan apa yang kita pahami hari ini sebagaimana apa yang dipahami oleh Nabi dan para sahabat, mulai mengganti kebiasaan-kebiasaan kita, lalu meninggalkan sesuatu yang tidak ada dalilnya dan tidak ada hujahnya, pastikan yang paling berat bukan pertama kali ketika meninggalkan semua perkara yang tidak ada manfaatnya, tapi pertama kali yang paling berat adalah istiqamah untuk menjaga itu sampai kita nanti meninggal dunia. Dan itu bukan sesuatu yang gampang dan bukan sesuatu yang mudah. Makanya perjalanan yang paling berat dalam kehidupan kita adalah istiqamah itu. Dan itulah yang menjadikan seseorang itu, ketika kita sudah mulai berusaha untuk mengganti bagaimana pemahaman kita sesebagaimana yang disampaikan oleh Rasulullah,
maka yang paling kita harus upayakan adalah bagaimana menjaga keimanan kita tetap hangat di dalam hati sampai betul-betul kita melewati berbagai macam ujian dan kita tetap dalam keadaan beriman. Itulah yang menjadikan kita dalam kesempatan hari ini. Kita akan mencoba untuk kemudian membuka apa perkara-perkara yang bisa menjadikan kita mampu istiqamah setelah kita mendapatkan jalan kebenaran. Supaya betul-betul ilmu yang telah sampai kepada kita, ketika hari ini kita kemudian telah banyak berubah, ketika kita telah banyak melakukan perjalanan hijrah dari perjalanan kita sebelumnya, moga-moga perjalanan itu menjadi perjalanan yang mengiringi kita sampai kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya para ulama lalu menyampaikan kepada kita suplemen-suplemen yang bisa menjadikan kita mampu istiqamah di atas jalan kebenaran. Suplemen itu penting sebagaimana suplemen itu penting dalam perjalanan kita ketika kita memiliki banyak aktivitas. Dan sesungguhnya suplemen itu ada 8 yang dibutuhkan untuk menjaga keimanan kita supaya kita mampu istiqamah di atas jalan Allah. Para ulama lalu kemudian menyampaikan 8 perkara yang menjadikan kita perlu untuk menghadirkan berbagai macam perkara untuk menguatkan istiqamah kita ketika kita telah mendapatkan kebenaran. Yang pertama yang disampaikan oleh ulama yaitu adalah rafiqun salihun au jalisun salihun. Yang pertama adalah carilah teman yang salih yang membantu kita dalam urusan ketaatan. Jadi yang pertama, orang kalau kemudian pingin untuk istiqamah dalam semua perjalanan berat yang akan dia tempuh setelah dia menetapkan jalan kebenaran sebagaimana apa yang disampaikan oleh Rasul, yang pertama yang penting adalah tetapkan betul siapa teman solih yang akan membantumu dalam urusan ketaatan dan urusan ibadah akhirat. Manusia itu sehebat apapun iman, mereka bukan superman dan mereka juga bukan superhero yang mampu menyelesaikan setiap masalah itu sendirian. Karena pada dasarnya kita selaku orang yang beriman itu tetap membutuhkan orang yang beriman untuk membantu kita dan membackup kita dalam kebaikan. Nabi Musa, apa kurangnya beliau dalam iman? Tetapi Allah kirimkan dan Allah utuskan kepada Nabi Musa itu siapa? Harun, untuk membantu Nabi Musa. Apa kurangnya Nabi Isa dalam takwa? Tidak ada yang kurang, tapi lihat Allah kirimkan kaum Hawariyun yang membantu Nabi Isa 12 orang dan kemudian menguatkan dakwahnya Nabi Isa. Dan kita pun mendapati Nabi, Nabi pun kemudian memerlukan sahabat. Makanya sahabat-sahabat itu kemudian mendekati Rasulullah, didekatkan kepada Nabi, dan ada 4 sahabat yang paling dekat dengan Rasul, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, bersama dengan 10 sahabat lainnya yang dijamin dengan surga. Kenapa Musa memerlukan Harun? Kenapa Isa memerlukan kaum Hawari? Kenapa Nabi memerlukan sahabat? Karena pada dasarnya orang itu beriman, tidak bisa sendirian dalam kehidupan iman. Dia berjalan menuju kepada Allah. Panggung kebenaran itu sepi pengunjungnya, banyak komentatornya. Kalau kita sendirian, maka kita akan luntur dalam perjalanan kita menuju kepada Allah dan kepada ridhanya Allah. Makanya orang yang sendirian itu lebih cepat untuk mengalami futur dalam kehidupan iman. Futur itu apa? Futur itu lesu dalam iman dan dia jatuh dalam titik nadir semangatnya ketika tidak punya teman. Makanya Allah tidak pernah perintahkan kita sendirian, tetapi Allah selalu perintahkan kita untuk bersama-sama. Sampai dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah SAW sampai bersabda yadullahi ma'al jama'ah, tangannya Allah itu bersama dengan orang yang bersama-sama. Makanya orang salih yang kemudian kita kemudian miliki di sekitar kita, kalau kita sudah memiliki orang-orang yang baik, maka genggam tangannya bersama-sama dengan dia, karena sesungguhnya fungsi dari teman yang salih bagaimana membantu kita dalam urusan di akhirat kita. Dan saya ingatkan, salih itu ibu, cari yang salih tetapi berakhlak. Karena belum tentu orang yang banyak ibadah itu berakhlak. Karena banyak orang yang mereka itu kemudian banyak ibadah tetapi tidak berakhlak.
mungkin banyak puasanya, mungkin banyak sholatnya, mungkin banyak sedekahnya, tetapi tutur katanya keji, kemudian perbuatannya tidak ma'ruf. Kalau kita mendapati orang yang tidak berakhlak, Ibu, tinggalkan, Ibu. Kenapa? Su'ul khuluqi yu'di. Penyakit buruk itu nular walaupun dia banyak ibadah. Kenapa? Tidak menjamin orang yang banyak ibadah itu menjamin kebersihan dan kemuliaan akhlaknya. Yang kita perlukan dalam perjalanan kita menuju kepada Allah itu apa? Orang yang sholih lagi berakhlak. Kenapa ada tambahan kata berakhlak, Ustaz? Karena akhlak itu mampu untuk mendapatkan hati kita. Karena hati kita tidak bisa dibeli kecuali dengan akhlak yang mulia. Ibu kalau bersama dengan orang yang sering menggibah dan sering menghujat, persis sebagaimana yang dikatakan Imam Syafi'i, hari ini kamu bersama dengan orang yang menghujat, hari ini kamu selamat dari hujatan dia, besok kamu tidak akan selamat dari hujatan dia. Makanya kalau ibu melihat ada temannya, ibu sudah berhijab syar'i, sudah sering ngaji, berbeda dari satu taklim ke tempat taklim yang lain, tapi maaf lo, lutur katanya dan tulisannya tidak mampu memperlihatkan kehidupan akhlaknya, tinggalin, cari yang lainnya daripada ibu akan sesek dada bersamanya. Ya kan? Karena kemudian orang-orang yang tidak berakhlak itu, bahkan Imam Syafi'i saja menyuruh kita untuk meninggalkan orang-orang yang tidak pernah berakhlak. Walaupun dia itu orang yang berilmu, walaupun orang yang berilmu. Makanya sampai Imam Syafi'i sampai mengatakan man ahabba ayaftahallahu lahu kalbahu ayunawirahu fa'alihi bil khulwah wa tarkus sufaha wa qillatul aql wa bughdhu ahlul ilmi alladzi laisa ma'hum insafun wala adabun. Imam Syafi'i itu sampai mengatakan siapapun yang pingin hatinya lapang, tenang, dia pingin hatinya itu tenang. Perhatikan nasihat yang disampaikan oleh Imam Syafi'i, nasihat emas. Orang yang pingin hatinya lapang dalam kehidupan, maka yang pertama, khulwah dengan Allah, berdoa dengan Allah. Wa tarkus sufaha, tinggalkan orang yang bodoh, yang ngomong tentang maksiat dan dosa, tidak pernah berhenti. Wa qillatul aql, sedikitkan makannya. Wa bughdhu ahlul ilmi, benci orang yang berilmu, alladzi laisa ma'ahum insafun wala adabun. Benci orang yang berilmu, kalau orang yang berilmu itu mengajarkan ilmu, tetapi tidak disertai dengan sikap akhlak dan kebijaksanaan ketika bersikap, tinggalkan. Dan bencilah mereka, karena mereka tidak bisa memberikan kecuali keburukan dalam kehidupan kita. Makanya, kita standar yang pertama adalah bagaimana ketika kita berjalan di atas jalan panggung kebenaran ini, kita perhatikan siapa orang yang memiliki keimanan ditambah dengan orang yang betul-betul baik di dalam akhlaknya, dia tutur katanya baik, mampu menahan dirinya dari kata-kata yang keji ketika menyangkut orang lain, dan mampu selalu menjaga khusnudzon dia kepada orang lain. Orang semacam itu permata yang harus digenggam dan tidak boleh dilepas. Kenapa? Bersamanya itu adalah anugerah terbesar dalam hidup. Kenapa saya sampaikan harus mempunyai akhlak? Ya Masya Allah, ibu kan paham kan? Banyak orang yang kemudian ngaji kemana-mana, tapi kalau sudah ngomong, ketus. Ketika kemudian melihat ada orang yang beda dikit, membenci banget. Kalau ada orang yang baru berproses, tidak sebagaimana dia ketika sudah sempurna, kemudian dia hina prosesnya orang itu. Kalau kita sudah melihat bahwasanya tidak ada kebaikan akhlak yang terpancar, tinggalkan ibu. Karena apa? Tidak ada perkara yang paling rusak dalam kehidupan ibadah kecuali akhlak yang buruk. Ilmu tanpa akhlak itu rusak. Tapi akhlak tanpa ilmu batil. Maksudnya, iya. Ada orang yang kemudian mengikuti ilmu sesuai dengan petunjuk Nabi dan para sahabat. Dia punya ilmu, tapi tidak punya akhlak. Rusak ibu. Kenapa? Sesungguhnya perkara yang paling rusak dalam kehidupan ibadah itu adalah akhlak yang buruk. Rasul sampai bersabda, inna su'al khuluqi yufsidul asal. Inna su'al khuluqi yufsidul amal. Kama annal khala yufsidul asal. Sesungguhnya akhlak yang buruk itu merusak ibadah sebagaimana cuka itu merusak madu. Cuka dan madu itu tidak bisa kumpul. Makanya kemudian lebih baik ibu, kita bersama 3 orang, 4 orang, sedikit jumlahnya, tapi bersama dengan orang yang hatinya bersih, tidak pernah nyinyir kepada orang yang beriman, tidak pernah ketus kepada orang yang berproses dalam kebaikan, bersama mereka 4 orang itu lebih menyenangkan daripada kita bersama 400 orang tapi sifatnya sama, gemar untuk menghujat dan gampang untuk memvonis. Kenapa? Sesek dada kita bersama mereka. Makanya tadi, orang yang punya ilmu yang benar, kalau tidak punya akhlak, rusak itu. Sebagaimana sebaliknya ada orang yang akhlaknya baik tapi tidak ngerti jalan kebenaran,
batil, tidak bisa masuk surga dia. Emang iya Ustaz? Iya. Ada nggak orang yang akhlaknya baik? Banyak. Tapi kalau disampaikan ini sunnah, ini bukan sunnah, ini iman, ini syirik, tidak paham dia. Contoh orang kejawen, itu banyak yang baik banget itu ibu. Kalau diinjek, senyum. Kalau ditampar, kasih kacang hijau. Baik. Tapi giliran untuk kemudian, bu, ini ternyata syirik loh bu, alah nak, nak. Ibu gak paham syirik lah, yang penting kamu gak ganggu tetangga. Yang penting kamu gak usil, gak apa-apalah syirik, dibiarin aja. Gak ngerti ilmu. Orang yang kemudian hanya punya akhlak doang, tetapi kemudian gak memiliki ilmu, batil ibu, gak bisa masuk surga dengan model akhlak. Kalau kemudian model akhlak doang bisa masuk surga, Bunda Teresia itu masuk surga. Mahatma Gandhi, iya ya. Yang katanya tidak mau membunuh semut sekalipun satu semut katanya dipindah sama dia. Itu pun bisa masuk surga. Tapi ketika kita melihat Mahatma Gandhi dan Bunda Teresia, walaupun kita mungkin tidak mengingkari kebaikannya, selama dia tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya, mana tempatnya? Di neraka. Makanya tadi saya sampaikan, kehidupan akhlak itu penting di dalam kehidupan kita ketika mencari teman. Saya pernah ngalami ibu masa-masa yang banyak ketika banyak orang, tapi ternyata kegemaran mereka menghujat dan memvonis sampai Allah kemudian tentukan furqan, jalan pemisah. Sampai kita berpisah dari orang-orang yang semacam itu. Memang diganti tidak sebanyak dulu ketika kemudian masih bersama dengan mereka. Tidak apa-apa. Tapi saya lebih bersyukur, walaupun cuma ketemu 6 orang, 7 orang, 8 orang, tapi mereka punya kebeningan hati dan khusnudzon yang luar biasa, itu lebih menenangkan hati kita dan lebih membuat kita nikmat dalam jalan kebenaran ketika kita bersama dengan orang yang akhlaknya baik. Orang yang akhlaknya baik itu ngerti kok cara kapan menyampaikan, kapan tidak disampaikan dulu, ngerti dia. Dan saya ingatkan, belum tentu orang yang lama belajar itu pasti memiliki akhlak. Orang yang berilmu aja tidak jaminan kalau dia punya akhlak kok. Dan yang mengatakan ulama besar Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu ulama besar atau ulama Jabodetabek? Ulama besar. Sampai seorang Imam Syafi'i itu berkata, "Babughdhu ahlul ilmi alladzi laisa ma'ahum insafun wala adabun." Bencilah orang yang berilmu ketika orang yang berilmu itu tidak mengajarkan kebaikan akhlak. Dan kebaikan akhlak itu apa sih standarnya Ustaz? 3 kata Imam Ibnu Rajab, kaful adab. Kebaikan akhlak itu terletak pada 3 perkara. Jadi kalau ibu dapetin 3 perkara ini, pastikan orang itu memiliki akhlak yang baik sama ibu. Apa itu parameter akhlak yang disampaikan oleh Imam Ibnu Rajab? Yang pertama, kaful adab. Dia tidak suka mendzalimi orang. Dia takut kalau mendzalimi orang, kaful adab. Yang kedua, ihtimalul adza. Yaitu ketika dia didzalimin, sabar. Dia punya kemudian dendam untuk balas. Kalau ternyata orang yang didzalimin kemudian akhirnya kena karmanya, biasa. Sudahlah, serahkan sama Allah. Kemudian yang ketiga, yaitu adalah badrul adza, kata Imam Rajab, gampang untuk nolong kita ketika kita kemudian sedang membutuhkan. Nah, itu 3 akhlak kita. Jadi kemudian kalau kita di dalam perjalanan ini sudah kemudian ibu mengenal jalan kebenaran, kemudian kita sudah mulai mengganti bandul arah kompas kita menuju kepada kitabullah dan sunnah, mulai meninggalkan adat istiadat yang bertentangan dengan kitabullah, mulai meninggalkan berbagai macam acara yang ternyata lebih banyak mudharatnya daripada kebaikannya, maka pastikan jangan sendirian, karena orang yang sendirian rentan untuk diserang oleh iblis dan setan, dan rentan dia tidak mampu istiqomah. Makanya penting, orang yang pertama kali dalam perjalanan hijrah, ketika kemudian dia mulai berjalan di atas panggung kebenaran, saya sampaikan berkali-kali, jangan sendirian, tetapi bukalah hati untuk menerima orang yang baik di sekitar kita. Dan sesungguhnya ketika kita sudah didekatkan oleh Allah dengan orang yang baik dan solih, lagi dia memiliki akhlak, maka sabar-sabarlah dengan mereka, karena mereka juga bukan malaikat. Jangan mengharapkan sahabatmu kayak Abu Bakar kalau dirimu tidak sebagaimana Umar. Jangan mengharapkan sahabatmu kayak Utsman kalau dirimu itu tidak sebagaimana Ali bin Abi Thalib. Sahabat siapapun yang menemani kita dalam perjalanan hijrah, mereka tetap manusia biasa. Kadang-kadang mereka muncul gengsinya, kadang-kadang muncul egoisnya,
kadang-kadang muncul rasa dia individualnya, itu wajar. Kenapa? Mereka sesuai apapun tetap manusia biasa, mereka tidak berganti menjadi malaikat ketika mereka menjadi orang yang solih. Tapi secara dominan, kalau dia memiliki akhlak yang baik, genggamlah tangannya. Karena tidak ada yang paling membahagiakan, kata Imam Syafi'i, kecuali aku dipertemukan orang yang berilmu lagi mereka memiliki akhlak. Itulah yang menjadikan kita bersama-sama dengan mereka, itu akan menguatkan kita dalam perjalanan kita ketika menempuh jalan, supaya kehidupan agama kita sebagaimana yang disampaikan oleh Nabi dan para sahabat ridwanullah alaihim. Ibu mendapatkan hujatan di kantor teman-temannya suami. Ibu mendapatkan hujatan di komplek ketika kemudian banyak orang yang belum paham tentang apa yang kita pilih. Maka bersama mereka satu orang dan dua orang, itu akan menguatkan kita. Karena apa? Allah jadikan manusia tidak ada yang mampu berdiri secara sendiri. Makanya Nabi ketika menjadi Rasul tidak pernah sendirian. Nabi dikirimkan kepadanya Abu Bakar, dikirimkan kepadanya Umar, dikirimkan kepada beliau itu Utsman, dikirimkan kepada beliau itu Ali. Dan para sahabat-sahabat besar, kenapa? Allah tahu sekuat apapun orang dalam iman, dia tidak boleh sendirian. Makanya mintalah kepada Allah. Kalau ibu belum dipertemukan dengan orang yang semacam itu, mintalah kepada Allah supaya dipertemukan dengan orang yang semacam itu. Adakah doanya Ustaz? Untuk meminta supaya saya dipertemukan dengan orang yang taat dan orang itu mencintai Allah, supaya saya mendapatkan cintanya. Ada doanya. Sebagaimana doa yang disampaikan dalam riwayat Imam Ahmad, Rasulullah SAW itu meminta kepada Allah tiga cinta. Tiga cinta yang disampaikan oleh Rasulullah itu apa? Allahumma inni as'aluka hubbaka. Mau ditulis atau tidak? Mau. Ditulis dan dihafal ya Bu ya. Ditulis doang, disimpan, gak pernah di ini. Allahumma. Allahumma. Sudah? Inni as'aluka. As'aluka hubbaka. Wa hubba man yuhibbuka. Man yuhibbuka. Wa hubba amalin. Wa hubba amalin. Wa hubba amalin yuqarribuni. 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 Ada apa-apa tulis. Yuqarribuni ila hubbika. Ila hubbika. Cepat ya nulisnya ya. Insyaallah. Latin atau bahasa Arab? Enggak usah dijawab, takutnya menorehkan luka di hati. Artinya, ya Allah. Ya Allah, aku meminta kepadamu cintamu. Aku meminta kepadamu cintamu. Dan cinta orang yang mencintaimu. Nah, orang yang mencintai Allah itu salih atau tidak salih, Bu? Salih. Akhlak atau dia berakhlak? Berakhlak, insya Allah. Dan cinta orang yang mencintaimu. Kita ingin dapetin cinta-cinta mereka untuk menguatkan perjalanan kita. Dan amalan yang paling engkau cintai. Dan amalan yang paling engkau cintai yang mendekatkan aku kepada cintamu. Dan amalan yang paling engkau cintai yang dapat mendekatkan aku kepada cintamu. Sudah? Dan amalan yang paling engkau cintai
yang mendekatkan aku kepada cintamu. Sudah? Mari kita baca. Allahumma inni as'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka. Wa hubba amalin yuqarribuni ila hubbika. Maka kemudian di situ kita mendapati sesungguhnya itu merupakan doa yang dipanjatkan Nabi ketika Nabi saja meminta supaya beliau dipertemukan dengan orang yang sama-sama mencintai Allah, karena kebersamaan bersama mereka menguatkan kita di dalam kebaikan. Makanya Fudhail bin Iyad berkata, "Nadrul mu'min ilal mu'min yajlul qalba." Orang mukmin yang bertemu dengan orang yang beriman, ketika mereka sama-sama beriman dan berakhlak yang baik, bertemu dan berkumpul dengan mereka itu mencerahkan hati dan memberikan kesehatan dalam iman. Makanya inilah yang menjadikan kita memperhatikan sesungguhnya perjalanan kita untuk menjaga istiqomah tidak akan pernah terwujud. Jalan kita untuk menjaga istiqomah sampai kita bertemu dengan orang yang membantu kita di dalam ketaatan. Wallahi, Umar Mita bukanlah superman, ibu bukanlah superwoman. Makanya kita memerlukan teman-teman yang solih yang membantu kita di dalam kebaikan. Tetapi saya ingatkan, banyak orang di antara kita yang selalu membuat standar ideal ketika dia telah bertemu dengan sahabatnya. Tolong ibu, di antara gagalnya persahabatan bertahan lama, yaitu adalah ketika kita selalu menganggap ideal pada sahabat kita. Padahal tetap siapapun sahabat yang hari ini bersama ibu, dia tetap punya kepentingan, dia punya urusan, dia punya masalah yang kadang-kadang dia belum bisa untuk berbagi dengan ibu, yang akhirnya terkadang empatinya terasa kurang kepada kita. Jangan cepat-cepat menghakimi dan memvonis karena kehilangan orang yang solih ketika mereka punya akhlak, kehilangan mereka lebih daripada kehilangan emas dan permata, kata para salaf. Sabarlah atas kekurangan mereka. Makanya Fudhail bin Iyad lalu berkata bahwasanya man talaba akhan bila aibin baghiya bila akhin. Barang siapa yang mencari saudara dan sahabat di dalam agama tetapi dia mencarinya, dia ingin sahabat itu tidak ada aibnya, baghiya bila akhin, maka dia pasti sendirian di atas muka bumi, tidak ada sahabat yang dia miliki sampai dia mati. Jadi tolong siapapun sahabat yang hari ini sering ibu ngobrol, ketika ibu kemudian curhat kepadanya dalam masalah-masalah agama dan ternyata dia bisa memberikan masukan dalam agama dan memberikan manfaat dalam kehidupan ibadah ibu, sabar-sabarlah kepada mereka karena sesungguhnya bersama mereka membantu kebaikan dalam urusan kelak kita di akhirat. Ustadz bu, ternyata itu pun tidak menjamin bahwasanya para ustadz pun ketika bersahabat akan terus bersahabat. Kenapa? Setan. Tidaklah dia mendapati dua orang yang berkumpul dan saling mencintai karena Allah, kecuali setan berusaha untuk memisahkan di antara dua orang yang saling mencintai itu. Makanya dengan berupaya dengan segala macam cara, bagaimana memisahkan orang dengan sahabatnya ketika mereka telah bertemu karena Allah. Makanya ada salah satu senjata beracunnya iblis yang disebut dengan tahrish. Tahrish itu apa? Membenci, memusuhi, membelakangi. Dan itu bisa jadi terjadi. Berapa banyak sahabat yang dulunya kumpul, guyuk bersama, tapi hari ini bermusuhan karena masalah-masalah yang kecil. Hanya karena tanda seru, marah. Hanya kemudian tanda perintah, marah. Kalau kemudian dulu di BB, di ping aja, marah. Padahal itu kemudian terkadang harus kita sikapi dengan khusnudzon. Saya katakan, siapapun hari ini yang menjadi sahabat saya dan sahabatnya ibu, sesungguhnya bersyukurlah bahwasanya dengan adanya mereka menguatkan kita di atas jalan kebenaran. Yang kedua, terimalah kekurangan mereka karena dirimu bukan Abu Bakar dan dia juga bukan Umar. Jangan mengharapkan orang lain itu sebagaimana Abu Bakar yang setia membantu Rasulullah, tetapi diri kita tidak sebagaimana Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Semuanya sebagaimana kita menanamnya, sebagaimana kita memetiknya. Jadi itu yang paling penting. Jadi perjalanan kita dalam istiqamah tidak akan pernah bertahan lama sampai kemudian kita memiliki sahabat-sahabat yang saleh. Yang kedua, para ulama lalu kemudian menyampaikan apa yang menjadikan kehidupan kita di dalam perjalanan panjang kita
mengembara dari satu kebenaran menuju kepada apa yang ditetapkan oleh Allah. Para ulama lalu kemudian menyampaikan orang-orang yang mereka di dalam mereka untuk menjaga taubat, orang-orang yang bertaubat itu harus kemudian menjaga taubat mereka dan menjaga istiqamah mereka itu dengan banyak-banyak istighfar. Karena orang tidak mungkin mendapatkan istiqamah sampai dia memperbanyak istighfar dia kepada Allah. Karena yang menyebabkan seseorang tidak mampu berjalan di atas kebenaran kecuali karena dosa. Dan dosa itu ada dan menempel pada kehidupan jiwa kita disebabkan ketika kita tidak banyak beristighfar kepada Allah. Mari kita buka di dalam Al-Quran bagaimana perintah untuk memperbanyak istighfar merupakan perkara yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kita buka pada surat Fusilat ayat yang ke-6. Surat Fusilat ayat yang ke-6. Surat Fusilat ayat yang ke-6. Sudah ketemu? Dibaca ibu yang keras, artinya saja. Itu kita mendapati Allah menyampaikan dalam surat Fusilat ayat yang ke-6, Qul innama ana basyarum mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid fastaqimu lahu wastaghfiruh. Katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya aku adalah manusia biasa, artinya Rasulullah itu manusia biasa yang diwahyukan kepadanya tentang ayat dan Quran untuk menyeru bahwasanya Allah itu Tuhan yang satu, ilah yang satu. Kemudian Allah menyampaikan fastaqimu lahu, maka istiqomahlah kamu kepada jalan yang kamu seru, wastaghfiruhu, dan kemudian perbanyaklah kamu untuk istighfar. Kenapa ada kalimat istighfar, perintah istighfar setelah kalimat istiqomah? Kemudian Imam Ibnu Rajab Al-Hambali menyampaikan ada perintah untuk istighfar setelah kalimat perintah untuk istiqomah karena pada dasarnya tidak akan pernah sempurna istiqomah kita di atas kebenaran sampai kemudian kita beristighfar kepada Allah setiap waktunya untuk menebus dosa-dosa kita. Yang menyebabkan rayap gagalnya istiqamah yang menghancurkan niatan untuk istiqamah di atas kebenaran itu adalah dosa dan kemaksiatan. Makanya dosa dan kemaksiatan itu tidak ada sabun untuk membersihkan dari dosa itu kecuali istighfar. Makanya Allah kemudian sampaikan fastaqimu lahu, istiqamahlah kamu wahai Muhammad, wastaghfiru. Dan Allah menutup perintah istiqamah dengan kata istighfar. Kenapa? Allah memberikan kepada saya dan kepada ibu istiqamah selama kita memperbanyak istighfar kita kepada Allah. Makanya istighfar merupakan salah satu komponen penting dalam zikir, tetapi memiliki banyak faedah dalam kehidupan. Tidaklah orang yang mereka lalai di dalam istighfar kecuali salah satunya mereka akan hilang dalam sikap istiqamah. Coba saja ibu lihat ibu. Ibu coba melakukan satu niatan ibadah, apapun itu, contoh nih, contoh, ibu ketika membaca dalil atau membaca hadis, ketika Bilal itu selalu menjaga wudhunya di dalam hidupnya, dan selalu ibu mengatakan, saya akan menjaga wudhu saya setiap waktu. Ternyata kita baru 2 hari, 3 hari, ternyata istiqomah kita hilang. Itu salah satunya yaitu adalah ketika kita menetapkan sebuah kebaikan untuk kita lakukan secara rutin, ternyata kita tidak mengiringi kebaikan itu dengan istighfar kita kepada Allah. Ketika kita tidak membersihkan diri kita dari dosa dan kemaksiatan, maka sebuah kebaikan itu tidak pernah berdiri kokoh di dalam hati kita sampai kita membersihkan hati kita dari dosa. Kenapa? Dosa dan maksiat itu ibarat rumput liar yang ada di dalam hati, dan itulah yang menjadikan kita tidak kokoh melakukan satu kebaikan. Contoh, ibu habis datang ke satu majelis, di situ diterangkan suami itu pintunya surga, pulang, masya Allah, ingin berubah total kepada suaminya. Sampai kemudian ketika suaminya pulang, masya Allah, lembut banget dia jawab suaminya. Sampai suaminya nggak kedengeran omongan apa ini. Kamu ngomong apa sih, Din? Nggak kedengeran. Tapi ternyata ketika suaminya sudah mulai curiga, ini ada apa, tumben kok berubah. Itu biasanya ada yang sampai lama, ada yang tidak pernah bertahan lama. Apa yang menjadikan fulanah bertahan lama? Ada apa yang menjadikan fulanah tidak pernah bertahan lama?
Fulanah itu bertahan lama di dalam sikap kebaikan yang dia tanamkan karena dia mengiringi dengan sikap istighfar. Sembari dia menginginkan, ya Allah, saya akan ngalah dalam perjalanan ini. Kemudian dia astagfirullah, astagfirullah. Allah bantu apa yang dia niatkan. Kenapa? Istighfar itu membersihkan hati dari dosa. Hati ketika sudah bersih dari dosa, apapun pohon kebaikan amal yang kita tanam akan kokoh dan berdiri kuat di dalam hati. Tapi kalau hati kita sudah banyak dosanya, setiap kita nanam pohon kebaikan itu akan rusak dulu sebelum masanya. Kenapa? Karena dosa itu menggerogoti kebaikan. Dosa itu tidak pernah mampu disejajarkan dengan kebaikan. Makanya kalau kita ingin menetapkan kebaikan apapun bentuknya, pertama kali ibu, yang ibu harus lakukan adalah memperbanyak istighfar kita kepada Allah, karena nilai istighfar itu membersihkan hati. Hati adalah ladang untuk menanamkan kebaikan amal. Kalau hati kita sudah bersih, apapun pohon kebaikan yang ibu tanam di dalam hati ibu, maka akan tumbuh dengan subur. Tapi kalau hati kita sudah tidak subur, mau ditanam apapun, walaupun hanya niat untuk wudhu saja, istiqamah dalam wudhu, tidak mampu istiqamah. Kenapa? Hatinya terlalu banyak menampung dosa, dan dosa itu yang mematahkan semua keinginan baik dalam kehidupan kita. Makanya itulah yang dikatakan oleh Imam Ibnu Rajab, fastaghfiruhu. Kalau kamu diperintahkan untuk istiqamah, Imam Ibnu Rajab mengatakan dalam surat Fusilat ayat yang ke-6, Allah jelas gamblang mengatakan perintah istiqamah itu tidak pernah lepas dari perintah untuk kemudian beristighfar kepada Allah. Istighfar, adakah kemudian khusus atau adakah kemudian jumlah bilangannya? Tidak ada jumlah bilangannya. Istighfar ada jumlah bilangannya hanya ketika habis salat astagfirullah 3 kali. Selebihnya perbanyaklah istighfar. Rabbi fil warham innaka anta arhamur rahimin. Ataupun kemudian kita berdoa layaknya Nabi Adam ketika berdoa, Rabbana dzalamna anfusana. Tapi yang paling afdal sayyidul istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka. Perbanyak untuk istighfar. Apapun kebaikan yang ingin ibu lakukan, ketika disertai dengan memperbanyak istighfar, maka sesungguhnya kebaikan itu akan dijaga oleh Allah ketika ibu berkomitmen membersihkan dari dosa dengan istighfar yang ibu sampaikan kepada Allah. Ingat, siapapun yang banyak mengetuk pintu untuk meminta ampunan kepada Allah, kemungkinan besar pintu itu akan dibukakan oleh Allah kepadanya. Sebagaimana orang yang banyak mengetuk pintu di dalam rumah, maka besar kemungkinannya untuk dibukakan pintu oleh sahibul baitnya. Dan kita ketika mengetuk pintu di hadapan Allah itu dalam doa dan istighfar kita. Orang yang memperbanyak istighfar, ketika dia mengetuk terus setiap waktunya, maka orang itu akan dibukakan pintu maghfirah yang datang dari Allah ketika banyak mengetuk pintu dengan ucapan istighfar dia. Jadi kalau hari ini kita kadang-kadang melihat diri kita tidak mampu istiqamah atas satu perkara, mungkin di situ yang kita sibak penyebabnya adalah mungkin kurang dia dalam istighfar. Ada ikhwan yang dulunya belajarnya rajin, tapi hari ini absen dalam setiap kajian. Yang dulunya semangat di dalam kebaikan, selalu hadir yang pertama di shof yang pertama ketika ngaji. Tapi hari ini tiba-tiba raib, tidak ada. Padahal dulunya semangat di dalam thalabul ilmi, semangat dalam majelis ilmi. Maka salah satunya hilangnya seseorang dari peredaran ketaatan itu adalah kurangnya di dalam istighfar dia kepada Allah, sampai Allah tidak jaga dia sebagaimana dia tidak menjaga dirinya dari dosa dan kemaksiatan. Apa bedanya istighfar dengan tobat? Beda, ibu. Tobat itu dilakukan ketika kita menyesali dosa yang telah kita lakukan. Tetapi istighfar yaitu adalah menghapuskan dosa yang telah lalu dan menjaga kita dari dosa-dosa di masa mendatang. Itu istighfar. Kalau tobat, harus ada dosanya dulu yang telah lalu, itu tobat. Misalkan ibu tobat, ya Allah, saya dulu ketika kuliah 4 tahun, SMA 3 tahun, tidak menutup aurat. Ibu tobat dengan taubatan nasuha. Karena ibu tahu, kewajiban berhijab bukan ketika seorang istri dinikahi seorang laki-laki. Tapi kewajibannya semenjak dia balik. Dan ibu sadar, Masya Allah, SMP, SMA, kuliah, saya tidak pakai hijab. Padahal setiap satu menitnya akan dihisab oleh Allah SWT. Ibu menyesal, itu namanya tobat. Tidak ada tobat yang dilakukan atas dosa yang akan dilakukan dan baru akan dilakukan, itu tidak ada. Ngapain bu tobat Ustaz? Ngapain nanti malam saya mau bertengkar sama suami saya? Tidak bisa. Karena kemudian belum dilakukan. Tapi kalau istighfar, kata kemudian, kata Abu Jarir At-Tabari dalam kitabnya, bahwasanya istighfar itu menjaga kita dari dosa yang telah kita lakukan, dan istighfar itu menjaga kita dari dosa, menghapuskan dosa yang telah lalu dan menjaga kita dari dosa-dosa yang akan datang.
Jadi bisa jadi dengan istighfar yang kita lakukan, Allah menghindarkan kita dari kemadharatan. Dengan istighfar yang kita ucapkan, bisa jadi Allah itu akan menjaga kita dari dosa yang kita tidak tahu. Ketika tiba-tiba ibu diajak temannya untuk ghibah, lalu ibu mampu menampik ghibah itu dan pergi, maka itu mungkin salah satunya karena istighfar yang kita ucapkan di hari kemarin dan di hari lusa yang kemarin, sampai Allah memalingkan kita dari dosa. Makanya Nabi tidak pernah kurang 100 kali ketika beliau selalu beristighfar kepada Allah, padahal beliau adalah orang yang telah diampuni dosanya yang telah lalu dan yang akan datang. Istighfar itu sumber pokok dalam segala kebaikan. Makanya ketika kita istiqamah, salah satu sifat istiqamah yaitu adalah ketika orang yang istiqamah, mereka senantiasa di dalam sikap istiqamah mereka, orang yang senantiasa istiqamah mereka, mereka adalah orang yang senantiasa beristighfar setiap waktunya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang kedua. Yang ketiga, sikap kita kemudian menjaga istiqamah kita. Sikap yang ketiga ketika kita menjaga istiqamah kita, yaitu adalah mujalasatul ilmi atau majalisul ilmi. Yaitu yang ketiga, keberadaan kita ketika berada pada majelis ilmu. Tidak boleh jauh-jauh dari majelis ilmu. Orang itu tidak mungkin akan istiqamah di atas jalan kebenaran kalau dia selalu jauh dari majelis ilmu. Majelis ilmu yang kita pahami ibu tidak boleh terlalu sering, tidak boleh terlalu longgar. Tapi semuanya ditakar dengan takaran yang semestinya. Terlalu sering boleh atau tidak boleh? Tidak boleh. Ibu majelis ilmu terus-terusan itu tidak sunnah. Sampai kemudian ada orang yang saking semangatnya ketika mencari ilmu baru mendapatkan hidayah versinya beliau. Kemudian ngaji terus sampai satu hari itu 6 kajian. Ustadznya aja 4 kajian, dia sudah 6 kajian. Ustadz hari ini ngajar berapa? 4. Saya 6 Ustadz. Walaupun tidur ketika dikajian. Adapun orang yang berlebihan itu tidak boleh. Kenapa tidak berlebihan itu tidak boleh? Karena sesungguhnya kata Syekh Utsaimin rahimahullahu taala, jiwa antum, jiwa saya itu mudah untuk bosan. Kalau kita memiliki jiwa yang bosan, maka tolong ketika kita memiliki jiwa yang cepat bosan, jangan terus-menerus menyampaikan dan terus-menerus mendapatkan ilmu. Porsinya saja. Makanya para sahabat ketika datang kepada Abdullah bin Mas'ud. Jadi para sahabat itu datang kepada Abdullah bin Mas'ud, kemudian mereka minta, "Ya Abdullah bin Mas'ud, buat kami diajarin itu sehari 3 kali." Kemudian Abdullah bin Mas'ud mengatakan, "La, laisa hakadza allamana Rasul." Bukan kayak gini yang diajarkan Rasul. Yang diajarkan Rasulullah itu cuma sekali dalam satu hari. Padahal kalau kita bayangkan, kalau kita saat ini hidup sama Rasul, pingin enggak 24 jam bermajelis ilmu dengan Rasulullah? Pinginlah. Tapi Nabi apakah taklim terus dari habis subuh taklim, terus sahabat dengerin terus? Enggak lah. Karena majelis ilmu pun enggak boleh terlalu sering. Dengerin radio, kemudian dengerin kajian sesekali, kemudian dengerin kemudian yang lainnya, artinya dunia apa mendengarkan informasi. Maka itu kemudian merupakan bagian dari cara kita untuk menghindarkan kebosanan di dalam jiwa kita. Tapi majelis ilmu itu selalu menumbuhkan sifat istiqamah kita. Orang yang terlalu lama tidak mengikuti majelis ilmu, maka akan tumbuh karat di dalam hatinya dan menjadikan dia susah untuk mempelajari istiqamah dalam hidupnya. Makanya betul apa yang dikatakan oleh Handolah. Handolah itu berkata, "Ya Rasulullah, kalau kami di sisimu, kami terbayang surga dan neraka. Tapi ketika kami jauh dari sisimu ya Rasulullah, yang terbayang itu adalah dunia dan pernik-perniknya." Kemudian Rasulullah mengatakan, sa'ah, semua itu ada waktunya wahai Handolah. Ada waktunya kita ngaji, terbayang surga dan neraka. Ada kalahnya kita memikirkan urusan keluarga kita, sekedarnya saja. Tapi semuanya ditakar dengan yang seimbang. Jangan terlalu sering, jangan. Jangan terlalu longgar, satu bulan cuma sekali. Kelamaan ibu. Bagaimana kemudian hatinya akan terjaga dalam hangatnya istiqamah kalau kemudian terlalu lama dia kemudian mengkaji ilmunya. Seimbang saja 3 hari, 1 hari satu itu pas, 1 hari 2 paling maksimal. Supaya tidak bosan. Coba kalau lama-lama kemudian bosan karena seringnya untuk datang. Lama-lama dia berkata apa? "Saya tahu ini nanti mau kemana materinya ini." Karena kemudian terlalu sering. Makanya kemudian akhirnya apa? Kita mendapati khutbah Jumat. Khutbah Jumat itu yang paling afdol, yang panjang atau yang pendek ibu? Yang pendek.
Makanya kemudian sampai Nabi mengatakan min fikhir rajul, salah satu di antara kedalaman seseorang di dalam agama ketika menyampaikan khutbah. Ibu kalau pengen tahu orang itu faqih atau tidak, lihat saja ketika khutbah. Kalau khutbahnya pendek, kemudian sholatnya panjang, berarti dia faqih dalam agama. Nggak terlalu panjang, bahkan majelis ilmu saja sampai-sampai Malik bin Dinan menyarankan nggak terlalu lama. Nggak terlalu lama, sampai dikatakan oleh beliau, idza talal majlis fakana li syaitan nasibu. Kalau majelis ilmu terlalu lama, banyak setannya. Yang asalnya kemudian enggak batuk-batuk, batuk-batuk. Yang asalnya enggak ngeluarin permen. Semua itu bisa terjadi kapan kalau terlalu lama. Kenapa? Karena kemudian manusia punya jiwa bosan. Makanya paling lama itu apa? 2 jam sudah. Di situ ada pertanyaan sudah. Ustaz kalau bisa 4 jam ya enggak usah berhenti. Iya, ibu yang enak. Ustaznya yang kejang-kejang. Dan kemudian juga bosan lama-lama yang akhirnya enggak ke belakang. Izin ke belakang. Padahal di belakang enggak ngapa-ngapain, itu cuma berdiri jilbab doang. Karena bosan untuk duduk. Makanya majelis ilmu itu sekedarnya saya sampaikan maksimal ibu 1 hari 2 majelis, tapi minim adalah 3 hari 1 majelis. Itu kata Syekh Utsaimin, 1 hari 2 majelis, minim 3 hari itu 1 kali majelis. Kalau 1 pekan usah terlalu lama ibu, karena apa? Dosa di sekitar kita banyak. Makanya lihat perjalanan manusia ketika habis mengikuti majelis ilmu itu berubah atau tidak berubah? Berubah, ada yang berubahnya 2 hari, ada yang berubahnya 3 hari, ada yang kemudian berubahnya 1 hari, ada yang waktu ketika ditutup majelis ilmu sudah berubah lagi, beda-beda. Tapi yang jelas ngikutin majelis ilmu itu ada perubahan atau tidak? Ada perubahan. Saya sampaikan kisah nyata ini ada ya, saya sering sampaikan. Ada bapak-bapak ibu yang kerjaannya itu setiap harinya nyarikan kajian untuk istrinya. Jadi kalau dia itu mendapati istrinya sudah mulai banyak ngomong, katanya, sudah mulai marah-marah sama anak-anak, dia buka handphone, dia buka grup-grup, mana ya kajian hari ini ya. Katanya. Bapak-bapaknya ada, Abu Fulan, masih hidup orangnya baik sekali, istrinya juga baik, alhamdulillah. Saya ini kalau dia sudah mulai ribut, saya carikan kajian. Kenapa Pak? Oh Masya Allah. Nanti kalau habis kajian itu Masya Allah Ustadz berubah 2 hari 3 hari, lumayan banget katanya. Nanti sudah mulai rewel lagi, saya carikan kajian lagi. Padahal kemudian istrinya juga berpikir yang sama kepada suaminya, kapan suami saya ajak ke kajian ya. Karena memang fungsinya ilmu adalah bagaimana menciptakan kebaikan. Hangatnya keimanan tidak boleh lepas dari majelis ilmu. Makanya orang yang ketika ingin istiqamah di atas kebenaran tetapi tidak mau datang ke majelis ilmu, saya bingung dari mana dia akan mendapatkan istiqamah. Ada orang yang mengatakan saya ingin taubat, hijrah, yuk ke kajian yuk, ah enggaklah. Enggak bisa lama ibu, perjalanan dia tidak akan bisa bertahan lama. Kenapa? Kebutuhan kita, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, kebutuhan kita kepada ilmu lebih besar daripada kebutuhan ikan kepada air. Coba aja ibu. Ibu aja kalau kemudian dalam dunia sehari-hari, ibu kenalan sama orang yang sering datang ke kajian, sama orang yang datang jarang-jarang ke kajian, beda atau tidak beda? Jujur, beda atau tidak beda? Ibu baru kenalan aja, bu namanya siapa? Saya Mama Raffi gitu. Satu Mama Dino misalkan yang satu. Yang satunya sering datang ke kajian, yang satunya jarang ke kajian. Baru kenalan aja, auranya beda atau tidak beda? Beda ibu. Orang yang kemudian misalkan jarang banget ke kajian, ngomong tentang ilmu, tidak nyambung dia. Dia ngomongnya apa? Sel 30% di sono. Ya. Alam Sutra lagi sel-sel besar-besaran. Yaitu apa? IKEA lagi sel kan sekarang ya. Gitu. Maka kemudian ngomongannya itu hanya untuk dunia saja. Hanya untuk dunia saja. Tapi orang kalau kemudian dia sering datang ke kajian, minimal dia akan menyampaikan tentang kajian, menyampaikan tentang info. Kenapa? Dari cara kita berkenalan sama orang yang sering datang ke kajian sama tidak, itu aja beda ibu. Kenapa saya bisa menyimpulkan kayak gitu? Karena itulah yang saya rasakan. Kalau ketemu orang itu saya bisa kurang lebihnya, walaupun tidak mesti benar ya. Saya menyimpulkan, bapak ini sering datang ke kajian, bapak ini jarang ke kajian. Itu bisa kelihatan. Kenapa?
Fungsinya ilmu itu membedakan kita antara orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu. Kalau orang yang sering datang ke kajian aja belum jaminan dia istiqomah, apalagi yang tidak pernah datang ke kajian. Dan kita ibu susah mendapatkan jalan kebenaran kalau kita tidak datang ke kajian ibu. Mana tahu kita ilmunya yang benar kalau kita tidak mengkaji kitabullah dan sunnah. Makanya yang ketiga yang kita harus pahami, perjalanan kita di dalam istiqamah itu akan sempurna, yaitu adalah ketika kita mendatangi majelis ilmu, lalu kemudian kita sabar di atas jalan ilmu. Walaupun jangan terlalu sering. Saya ingatkan jangan terlalu sering. Ini ada kisah ini, ikhwan di salah satu tempat di selatannya, Jakarta. Ada ikhwan itu Masya Allah, dulunya dengerin kajian itu Masya Allah sehari 3-4 itu, bahkan ketika hari Sabtu dan Ahad. Setiap harinya dengerin kajian lewat kemudian rekaman beliau, dia punya MP4 dulu, masih zamannya MP4. Kemudian disimpan itu semua kajian itu, didengerin terus itu ibu. Ibu tahu hari ini saya mendapati bahwasanya ada keluhan dari keluarganya. Hari ini diajak kajian itu susah banget dan sulit kembali. Kenapa? Mungkin membentuk kebosanan akhirnya. Karena setan itu kemudian akan lebih cepat menggoda kita ketika kita sudah mengalami rasa bosan. Alah bosan lah gitu-gitu aja paling-paling. Dan biasanya ibu, futurnya orang yang sudah mendapatkan hidayah itu terkadang lebih jauh terperosok daripada sebelumnya, sebelum dia mendapatkan hidayah itu. Makanya kita khawatir itu, secukupnya, sekedarnya. Jangan terlalu lama tidak mendatangi majelis ilmu, tapi jangan terlalu sering mendatangi majelis ilmu. Sekali lagi, takarannya kata Syekh Utsaimin, minim 1 hari 2 kali. Maksimal 1 hari 2 kali. Minim 3 hari sekali. Cari kajian. Di mana kemudian itu akan mengingatkan kita. Dan ketika kita mencari kajian, enggak usah kita terpaku dengan temanya. Temanya saya lagi enggak butuh ini. Enggak usah gitu. Sok banget sih enggak butuh. Yang tema ini saya sudah ngerti ini, di luar kepala tema ini. Ustaznya mau ngomong apa saya sudah paham. Enggak usah gitu. Tetap ilmu didatangi karena apa? Upaya kita untuk menjaga keberkahan. Untuk menjaga keberkahan. Makanya kemudian yang ketiga, majelisul ilmi merupakan salah satu penguat kita dalam perjalanan istiqomah kita. Kemudian yang keempat itu apa? Ad-du'a bid-du'a, doa dengan doa. Doa dengan doa. Perjalanan kita dalam istiqomah, ketika kita menempuh jalan kebenaran, jangan jauh-jauh dari doa-doa. Makanya doa yang paling sering dipanjatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang tadi kita sampaikan, yaitu adalah Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinika, ya musarrifal qulub sarif qulubana ala taatika. Ditambah lagi ketika hari ini kita berada pada zaman fitnah ibu, saya tambahi dengan satu doa karena kita khawatir kalau kita sampai kepleset dari jalan kebenaran. Apa doa yang saya hadirkan untuk ibu, di mana doa ini merupakan doa yang selazimnya kita ucapkan ketika kita berada pada zaman fitnah hari ini, yaitu doa yang diajarkan oleh Nabi dalam riwayat Muslim. Allahumma inni, mau ditulis? Ya. Allahumma Allahumma inni a'udzu bika minal fitani ma dhahara ma dhahara wa ma batana Allahumma inni a'udzubika minal fitani ma dhahara minha wa ma batan. Hadis riwayat Muslim. Saya perlu sebutkan nomor hadisnya kan? Enggak usah. Nanti pada rame. Pokoknya hadisnya sahih dalam riwayat Muslim. Allahumma
Inni a'udzubika minal fitani ma dhahara minha wa ma batan. Minha ma dhahara minha wa ma batan. Artinya, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari segala macam fitnah yang nampak dan tidak nampak. Aku berlindung kepada Allah, aku berlindung kepadamu dari segala macam fitnah yang nampak dan tidak nampak. Sudah? Hadis riwayat Muslim. Hadis riwayat Muslim. Nomor hadisnya 2867. Iya. Kemudian itu yang keempat. Yang kelima yang kita kemudian harus lakukan dalam istiqamah yaitu adalah ketika kita senantiasa mengamalkan dari amalan-amalan yang sunnah. Jangan meremehkan yang sunnah karena sesungguhnya amalan sunnah itu ibarat bensin yang menguatkan perjalanan kita dalam ibadah. Allah itu menolong kita ketika kita menolongnya. Dan salah satu makna menolong Allah yaitu adalah mengamalkan apa yang disunahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan remehkan sunnah walaupun kita hanya salat suruk. Jangan amalkan sunnah walaupun zikir pagi dan zikir petang. Karena sesungguhnya kebiasaan kita mengerjakan amalan sunnah itu yang menjadikan kita dijaga oleh Allah dari segala macam keburukan. Ibu tahu dalam surat As-Saffat diterangkan ada Nabi Yunus. Nabi Yunus itu diterkam apa? Ikan hiu. Ikan paus. Maka kamu ikan hiu. Paus. Oh iya, ikan paus. Maka kemudian di situ kita mendapati bahwasanya Nabi Yunus kemudian diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibu tahu apa yang menjadikan Allah menyelamatkan Nabi Yunus dari gelapnya perut ikan paus? Yaitu adalah ketika Allah menyampaikan falaula annahu kana minal musabbihin lala bisa fibadnihi ila yawmi yub'atsun. Kalaulah Yunus tidak termasuk orang yang senantiasa bertasbih, maka kami biarkan Yunus di dalam perutnya ikan paus sampai hari kiamat datang. Di situ kita mendapati kebiasaan Yunus ketika bertasbih, maka itu menjadikan Allah menjaga Nabi Yunus dan menyelamatkan Nabi Yunus dari gelapnya ikan paus. Disitulah para ulama menyampaikan istiqamah tidak mampu kita raih sampai kita menjaga agama Allah dengan mengamalkan sunnah. Dan sesungguhnya ketika kita menjaga sunnah, itulah yang akan menjadikan kita diberikan kebaikan dan diberikan pelindungan. Dan salah satu pelindungan Allah adalah sikap istiqamah kita dalam ibadah. Itulah lima perkara. Mungkin yang tiga kapan-kapan kita bahas. Tapi yang jelas, kita telah mempelajari lima perkara yang menjadikan hidup kita senantiasa mampu istiqamah. Sesungguhnya perkara yang paling berat dalam kehidupan kita itu apa? Istiqamah. Ayat yang paling berat dirasakan Nabi sampai rambut Nabi beruban yaitu surat Hud 122 yang tadi kita sampaikan. Fastaqim kama umirta. Istiqamahlah kamu terhadap apa yang diperintahkan. Di situ kita mendapati istiqamah merupakan perkara yang berat dan perkara yang sulit. Apa perkara untuk menjaga istiqamah? Perkara untuk menjaga istiqamah, satu, yaitu adalah berkumpul dengan teman yang solid lagi baik akhlaknya. Dua, bagaimana kemudian kita berkumpul pada majelis ilmu. Tiga, yaitu adalah ketika kita apa? Yang pertama itu apa tadi? Yaitu adalah mencari teman yang solid lagi berakhlak dengan akhlak yang baik. Yang kedua, memperbanyak dengan istighfar kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, datang-datang ke majelis ilmu. Yang keempat, doa dengan doa. Yang kelima, yaitu adalah memperbanyak amalan-amalan sunnah. Karena amalan sunnah itu hakikatnya menjadi pelindung dan tameng dari segala keburukan ketika Allah memberikan sikap kepada kita, sikap istiqamah. Barakallahu fikum, ini yang dapat kita sampaikan dalam kajian kali ini. Semoga ibu termasuk orang yang diberikan istiqamah dalam kehidupan ini. Siapapun ibu, sahabat ibu hari ini, hargai kehadiran mereka dan keberadaan mereka. Jangan mudah untuk saling bermusuhan. Dan semoga kita mendapatkan nikmat yang bersahabat dalam iman dan takwa sampai kita meninggal dunia.
Jangan sampai kita ngikutin kajian menjadikan banyak orang yang kita musuhi dan banyak orang yang kita benci. Jadikan ilmu menjadi landasan kita untuk saling bersahabat, saling bertemu dalam kebaikan, dan bukan menjadi orang yang saling bermusuhan karena perkara-perkara salah yang kita pelajari. Barakallahu fikum, ini yang dapat saya uraikan. Kita ada pertanyaan tidak? Satu atau dua pertanyaan saja? Dua saja pertanyaan. Sesungguhnya yang pertama adalah ibu tahu bahwasanya ketika kita ingin untuk menetapi jalan kebenaran itu pintu surga. Berkumpul dengan orang-orang yang bisa kita berikan hidayah kepada mereka itu pintu surga. Tidak perlu kita membenturkan pintu surga dengan pintu surga yang lainnya. Bahwasanya ibu dilarang untuk berkumpul sama orang-orang yang berkubang dalam dosa dan kemaksiatan, yaitu adalah ketika orang itu selalu dalam kemaksiatan dan tidak pernah mau menerima ajakan kebaikan kita. Tetapi kita bersabar untuk mengajak mereka, jadilah orang yang menjadi pintu kebaikan bagi orang lain. Karena apa? Sekalinya mereka mendapatkan hidayah, ibu akan mendapatkan pahala yang terus mengalir dari sedekah jariah ketika dia beramal dalam kebaikan. Ini ada kisah nyata ibu di Jakarta Pusat. Ada salah satu penyelenggara kajian di Jakarta Pusat. Dia punya teman ibu, temannya dulu adalah orang yang suka kongko-kongko, kumpul ke diskotik, bar. Padahal sudah punya anak dan umurnya sudah sampai hampir 40 tahun saat itu. Tapi itulah namanya komunitas. Tetapi sang yang pertama kemudian hijrah, mendapatkan hidayah lebih dulu. Dia tinggalkan semua itu. Temannya kemudian tidak mampu untuk menemani dia, dia tetap dalam komunitas kongko-kongkonya. Tiap waktu ketika menyelenggarakan kajian di rumahnya, selalu ngirim SMS, WA kepada orang itu. Dan orang itu selalu tidak dibalas. Dan selalu ketika dibalas kadang-kadang, kamu itu salah ngasih undangan ke saya. Tapi kemudian selalu dengan sabar temannya itu berkata, tidak apa-apa, kalau memang salah di-delete aja. Tidak usah gitu deh, masih ngasih undangan tidak usah gitu. Saya tidak akan pernah mau datang. Tidak apa-apa, saya cuma ngirim kok. Kalau tidak suka delete aja, selesai masalah, tidak usah diperberat. Dan terus lho, sampai dia ngirimkan itu kajian berjalan di rumahnya itu sampai 2 tahun itu. Pada satu titik ketika temannya yang tadi yang selalu menolak ketika dikasih undangan, satu titik kemudian dia berada pada titik bosan melakukan itu. Dan dia kecewa dalam banyak hal. Kemudian tiba-tiba ketika lagi galau, tiba-tiba masalah undangan itu. 2 tahun itu. Tiba-tiba kemudian berubah, dia menyikapi SMS itu, WA itu. Boleh nggak saya datang, walaupun saya tidak pakai jilbab? Nggak apa-apa, datang aja, nanti kemudian kamu dengerin dari kamar saya. Datang ibu, kemudian akhirnya datang persis bagaimana yang diberikan kepadanya. Dia datang, nggak pakai jilbab, di kamar, ditutup. Tapi dengerin kajian di dalam kamar, sambil tiduran. Dengerin, satu kali datang lagi. Dan akhirnya Masya Allah, hari ini kemudian kita mendapati beliau salah satu penyelenggara kajian. Dan betul-betul beliau itu sudah berubah. Padahal ketika saya mendapati kisah itu tidak disampaikan beliau. Beliau tidak menceritakan masa lalunya. Yang cerita temannya. Saya mendakwai beliau itu, Ustaz, tidak mendakwai langsung, ngirim undangan saja. 2 tahun saya selalu ditolak, di reject terus. Tapi akhirnya baru mendapatkan hasil setelah 2 tahun ketika dia berada pada titik nadir. Di tengah puncak bosannya untuk melakukan komunitas kongko-kongkonya itu. Kita tidak pernah tahu ibu, kapan itu hidayah itu terbuka kepada orang lain di sekitar kita. Tetapi yang paling penting pastikan kita istiqamah menemani dia dan pastikan diri kita menjadi pintu hidayah bagi orang lain. Ya, berat Ustaz, susah, iya pahalanya gede. Karena sekalinya dia mendapatkan hidayah kemudian dia merubah jalan hidupnya, maka sepanjang itu ibu akan mendapatkan pahala. Dia menutup aurat, ibu dapat pahala. Dia zikir pagi karena ibu ngajarkan, ibu dapat pahalanya.
Kapan lagi kita mendapatkan multi-level marketing yang seindah ini dan sedahsyat ini? Kecuali ketika kita membuka pintu hidayah. Sabar, membuka pintu hidayah itu sabar, Ibu. Dan niatkan dalam dakwah itu karena Allah. Kalau dakwah itu bukan karena Allah, Ibu, berat, Ibu. Kita nanti dikomentari, dihujat, kita tidak akan pernah bertahan lama. Tapi kalau dakwah ini kita niatkan karena Allah, ditolak, tidak mengurangi pahala kita. Diterima, maka itu tidak menjadikan kita lebih mulia karena kita ingin bersama-sama dengan dia menuju kepada ridhanya Allah. Indah. Tapi yang jelas, tolong. Jadikan dirinya ibu menjadi pintu hidayah bagi orang-orang di sekitar kita. Orang kalau setiap orang yang ngaji, contohnya di sini, kan ini misalkan ada 100-an. Kemudian menjadi pintu hidayah bagi satu orang. Berarti ada 200 orang yang sudah menunggu di sana. Ada 100 orang yang sudah menunggu di sana. Makanya kadang-kadang kita menjadi thalibul ilmi, kita menjadi pencari ilmu. Tapi maaf, kita tidak mau untuk menjadi pintu hidayah bagi orang lain. Padahal jadikanlah diri kita pintu hidayah bagi orang lain. Dakwah dengan contoh dan dakwah dengan perbuatan itu lebih mengena daripada perkataan. Dan ibu lebih punya itu daripada seorang ustadz hanya nyampaikan selesai dia pindah ke kajian yang lainnya. Tapi dia tidak bisa hidup bersama-sama dengan jamaahnya. Kalau pada zaman Rasul tidak, ibu. Rasulullah itu mu'alim dan murabbi, pengajar dan beliau pembimbing. Hidupnya di antara umat. Kalau sekarang kan guru tidak bisa. Makanya ibu tampil untuk menggantikan peranan-peranan dakwah dengan menjadi contoh-contoh yang terbaik. Ternyata setelah ngaji banyak perubahan. Makanya jangan sampai kita ketus ngomong sama orang, ada orang yang baru datang kita kemudian pandangannya sinis. Jangan gitulah, tinggalkan. Kita ini kalau ada orang yang habis ngaji ketus itu saya malah bingung. Itu ketika tobat itu makan berapa cabai? Yang lembutlah sama orang karena sesungguhnya kita ingin diperlakukan dengan cara yang baik. Barakallahu fikum. Pertanyaan beliau mewakili 10 pertanyaan berikutnya. Dan ini semoga menjelaskan tentang apa yang harusnya kita pahami. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.